Halo lurs, berjumpa lagi dengan saya Anak Gamer. Saya di sini akan memberikan sebuah rekomendasi game yang sangat seru lagi yang bisa dimainkan di Dolphin Emulator. Oke teman-teman, sebelum itu jangan lupa dulu like, subscribe, komen biar gak ketinggalan game-game dan tutorial-tutorial yang menarik di channel saya ini. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju ke gamenya. Nah teman-teman, gamenya itu yaitu E-Ninja ya teman-teman. Ini game PS2 yang bisa dimainkan di Dolphin Emulator cuy. Teman-teman juga bisa dimainkan ini pakai Dolphin MMGR cuy. Ini game seru sekali sih ya menurut saya cuy. Baru pertama kali saya baru mainkan game ini. Lumayan seru ini cuy. Ukurannya itu hanya 500 kalau nggak salah. 600 atau 500 MB-an sih. Teman-teman wajib coba saja ini di game Dolphin ya. Tapi sebelum coba teman-teman lihat dulu gameplaynya. Tapi sebelum menuju ke gameplaynya, kita menuju ke settingannya dulu biar lebih lancar. Teman-teman masuk ke game setting. Di sini teman-teman pakai general. Di sini teman-teman dual core-nya itu centang, over CPU clock speed-nya itu centang dan ubah ke 75% kan. Setelah itu scene on skip idle-nya enggak usah dicentang, git follow rate-nya itu centang atau enggak juga enggak apa-apa sih ya. Oke, setelah itu masuk ke graphic setting. Di sini di video backend seperti biasa pakai OpenGL. Di aspect ratio pakai street window. Setelah itu masuk ke enchantment, di sini kita ubah saja ke 2x saja ya untuk resolusinya. Oke teman-teman, langsung save saja dan langsung menuju ke gamenya. Nah teman-teman, kita udah masuk ke gamenya. Di sini kita coba lihat dulu gameplaynya sebelum kalian download. Lihat dulu gameplaynya biar teman-teman gak nyesel untuk downloadnya cuy. Apakah bisa nge-lag atau lancar, kita lihat ya. Kalau di sini teman-teman pasti nge-lag ya, rada-rada sedikit nge-lag, tapi kalau nanti di gameplaynya itu bener-bener sangat lancar bos. Oke, kita nggak ada suaranya ini. Oh ada suara ini. E-Ninja cuy, mantap jiwa. Oke, E-Ninja. Nah ini udah lancar sekali ya, kita new game saja. Wih gila, kata resolusi 2 cuy, mantap cuy. Eh salah, harusnya CS ya. Oke udahlah, kita lihat cut skinnya dulu ya. Oh jadi ceritanya itu kita mau nyelamatin itu gurunya ya kayaknya ya. Nah gurunya kayaknya ini, mantap. Wih ada monster cuy. Wih keren. Oke. Oh wah malah dipegang cuy, malah jadi nggak kontrol itu. Wah wah, gurunya malah meninggoy cuy. Ya elah gak asik cuy. Kita skip aja lah, gak bisa di skip ini. Waduh. He's dead and still all he can think about is my training. Gitu aja cuy. Wah parah eh. Oke kita harus menyelamatin siapa ini itu. Oke ini udah masuk ke gameplaynya ya. Lumayan grafiknya cuy 2x ini lebih jernih cuy dan lancar jaya sih ya. Oke. Okay. Yes. Langsung saja kita mainkan. Oke. Okay. Ninja bos.
playing field, Darius, okay. B, pass tag, spin tag. Oh ini bisa bisa mutar ya, ini pakai B, pakai X bisa mutar nih mukulnya cuy. Mantap jiwa, mantap. Wih, game-game ringan cuy ini cuy, game-game termasuk ringan ini. Ini A untuk loncat ya. Z, ini apa Z? Z untuk apa sih? Urusan bisa Z katanya. Oke, okay, mantap. Jadi murah cuy. Oke. Okay. Mantap, ini benar-benar kayak lancar sih ya, menurut saya cuy. Kedua resolusi juga ini lancar. Oke, okay, kita ambil koinnya cuy, lumayan. Mantap. Press up on the control pad to activate. Oh, ini ngejurus cuy. Kayaknya yang ngejurus. Oke. Gitu aja. Ini ngejurus ya barusan cuy. Malah ngejurus cuy. Mantap. Oh gitu, oke okay, bisa. Salah. Gimana ini? Mantap. Jadi shinobi cuy. Mantap sekali. Apa ini? Checkpoint ini. Oke. Oke okay, teman-teman, nanti saya akan terus kasih game-game yang sangat seru ya untuk dimainkan di Dolphin Emulator sih, ataupun di Eider SS. Oke. Okay. That's a chain point. You can use your chain to swing across big gaps. Ini nggak bisa tutorial. Apa itu pakai apa? Oh, pakai R1 ini. Ah, gitu sih. Coba jet. Oh, dua kali cuy, siap. Oke, mantap. Wah, nggak usah ini mah, nggak usah tutorial, gampang. Wah, salah sih. Okay. Kita salah. Gak usah, ini ada ini aja kan. Double jump cuy, katanya harus double jump. Tutorial gak makanya. Okay, seru juga ya, lancar jaya cuy. Tutorial coba. Hold X 2 cuy. Oh gini, oke okay, mantap cuy. Jadi tekan A dulu baru X ya. Mantap, anjir, jurus bisa ya. Nah, mantap cuy. Bener-bener sangat lancar ini cuy, wajib teman-teman coba cuy. Langsung kita lihat-lihat dulu ini. Ih, ada laser cuy. Oke. Kita. Ih, apa itu? Oke, kita akhiri saja ini. Nah, kita matiin dulu cuy. Mantap. Mantap cuy. Oke. Sah. Bisa, nggak usah tutorial cuy. Mantap. Hold R
Oke, oh siap. Jump onto the wall and run along it. Salah. Gimana ini? Coba kita tutorial dulu. Oh, kayak tadi, cuy. Salah di. Mantap. Wih, golosoran cuy. Bisa lah ini, nggak usah tutorial. Tutorial ah. Tekan A. Oh gitu cuy. Oke, siap. Gimana ini? Oh, pelan-pelan bolak-balik. Oh, dari nol lagi dong. Oh, sabar ya. Di sini harus sabar, teman-teman. Nah, oke. Kita lari. Malah ke sana larinya. Oke, sekali lagi. Mantap. Bentar. Oh, kita harus lari cuy. Alah, gagal cuy. Gagal mulu ini. Kita harus belok kayaknya langsung. Baru tutorial, lihat tutorial. Oh, tekan R1. Oh, gitu. Makanya tutorial, cuy. Siap. Salah mulu, cuy. Alah. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu saja gameplaynya, karena saya nggak niatin ya, cuma mau kasih gameplaynya aja karena durasinya kepanjangan. Bila teman-teman ingin download, silakan linknya udah ada di deskripsi atau di link komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, komen biar gak ketinggalan game-game dan tutorial-tutorial yang menarik di channel saya ini. Oke, teman-teman, salam gamers.